Persija Jakarta meluncurkan tim Persija Jakarta untuk BRI Liga 1 2021. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan pesan kepada tim kebanggaan ibu kota tersebut. Launching tim Macan Kemayoran digelar di Sofia at Gunawarman yang ditayangkan di akun YouTube resmi klub, Sabtu, tanggal 9 April tahun 2021. Anies mengakui para pendukung Persija Jakarta, The Jackmania rindu melihat langsung perjuangan pemain di lapangan. Kita tentu sama-sama merasakan rindunya melihat langsung bagaimana para punggawa Macan Kemayoran beraksi, kata Anies. Kita rindu pada suasana bagaimana kita bersorak merayakan gol saat gol itu dicetak oleh pemain Persija, tambah Anies. Anies menyebutkan The Jackmania rindu melihat permainan Persija Jakarta. Rasa bangga itu kembali, kata Anies, saat Persija mampu mempersembahkan trofi juara untuk warga ibu kota. Alhamdulillah mulai bergulirnya kompetisi Liga 1. Insya Allah rindu tersebut sedikit demi sedikit akan bisa tertunaikan, kata Anies. Anies menyebutkan The Jackmania kini dapat melihat kembali serta mendukung skuad Persija Jakarta bertanding di lapangan. Meskipun, dukungan tersebut baru dapat diberikan The Jackmania dari layar televisi di rumah masing-masing. Namun, ia yakin semangat dan dukungan The Jackmania dapat memberikan dampak kepada para pemain untuk berjuang mengantarkan kemenangan. Anies pun mengucapkan selamat kepada para penggawa Persija Jakarta untuk mengarungi kompetisi Liga 1 2021. Tetap semangat, tetap ngotot, tetap berikan yang terbaik dalam setiap pertandingan, kata Anies. Karena bagi kami kemenangan Persija bukan hanya sekedar menambah 3 poin dalam tabel kompetisi tapi dia menggoreskan senyum. Dia menumbuhkan perasaan bahagia, menumbuhkan perasaan bangga pada tiap-tiap warga di ibu kota. Selamat untuk Persija. Persija juara, ungkap Anies. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!